Halo, selamat malam seluruh rekan-rekan semuanya. Kembali lagi untuk hari ini di channel 160, guys. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 April tahun 2024, guys. TPS saya di dekat pintu masuknya terminal Bandara Pengurus Kaki. Ini kita lihat, guys, situasi terkini ya, tanggal 3 April 2024 ya. Di depan loket MTM dan loket Berenjaya nih, guys, ya. Ini udah banyak tugas penumpang ya yang menunggu bus ya. Ini bus Berenjaya belum masuk nih, guys, sudah 6:30. Ini di loket Paimaham PMS ya, PMS ya. Merah. Ini tuh agennya ya, mengisi mobil bus pariwisata ya. Kawan-kawan semua ya, ini ada bus Intra. Nah, bus Intra. Ini si dua-dua ya. Sam. 72 70 nih ya. Ini kayaknya X Indonesia Tremas. Ini si 22 juga dua, guys ya. Intra ya. Akan baru Medan. Oh, masuk hal merah. Wih, tunggu masuk merah 21 nih, guys. Wah, udah mulai full ya. Oke, ini bus Handoyo. Handoyo X. Kayaknya dari livery-liverynya dari kayak X MPM Mutia Putri Minang ya. Ini ada bus Graha ya, Graha Bintang Utara Putra. Yang dengar kabar Graha Bintang Utara Putra lagi jemput unitnya ya. Bersama dengan ownernya itu 1626 ya. JB5. Ini ya, Bintang Utara Putra ya. Dan ini bus Handoyo. Handoyo ya, warna biru dua ya. Ini ada bus apa nih? Fast Trans ya. SR1 Legalak. Nah, ini ada bus kayaknya X Pahala Kencana kayak ini. Dari deliverynya sih SR1 Legacy Lake ya. Sana ada bus Lipo New Arrival ya. Sana, guys, ini Scania K360 Halmahera, guys ya. Jadi untuk aktivitas sekarang ini di sini udah terpantau ramai ya di terminal Bandara Pengurus Kaki di loket belakang ya. Ini terminal 2 bisa dikatakan. Ini loket PMH, loket PT Rapi. Ini loket Lorena, samping Lorena ada ALS ya. Di LRS itu ada bus Makmur Halmahera, kawan-kawan ya. Jadi di sini bisa nampak semua loket-loket yang ada. Jadi bagi kawan-kawan yang mau mudik bisa langsung pesan tiket ya. Jangan lama-lama ya. Ini ALS ya. ALS sana Makmur Halmahera ya. Ini situasi gini ya. Wah, ini Fast Trans. Ini ada masuk satu di bus apa nih? Fajaria Wisata Alden. Ini kayaknya baru sampai di Handoyonya nih. Peter Rapi belum masuk nih ya, sisa satu, guys. Oh, rame ya malam ini ya, luar biasa ya. Masuk lagi ya, Makmur ya. Seat 22 nih, Osor 1836. Ini yang Osor yang mungkin yang 7356 ini. Yang baru baru cat. Wah, wow, ganteng ya, baru cat ini, guys. Osor ya, Osor nih, 1836. Mantap ya, Halmahera Makmur udah ready di loketnya di sana, guys ya. Luar biasa. Kita rapi belum masuk nih, guys. Mana dia? Kita nggak tahu ya. Betul, Bang. Ini ya. Nampak semua sini ya. Oke, kawan-kawan semua. Rame.
Itu internanya udah keluar guys ya. Yang AC si 22. Nah, ini nih mobil pribadi nih, pinjam aja nih. Kemana dia masuk dia tuh? Wadaw. Majulah kawan. Intra si 22, 7270. Oke. 025 ya nomor mobil ya. Hop. Masuk nih sweet kombi Almahera. Sweet kombi Almahera. Hop. Mantul. Woi, bus Medan keren-keren. Oke ya, rapat ya, tiga ya. Tiga unit rapat sweet kombi SC21 dan C22 Mamur. Oke guys, kita ke sana dulu ya. Woi, ini ke Medan ya. Sekarang kita di depan loket bus Deldipo ya, di terminal Bandar Nusaki, tepatnya di ujung ya. Di depan saya terparkir bus Deldipo E001 dan Deldipo E033. Ini si 22 Miwa Rival One Step Ahead, dan ini yang sekaliner SC21 ya. Dengar kabar katanya udah naik ya hari ini ya. Ini jadi 245, itu juga 330 ya, untuk tiket keberangkatan Deldipo dari Pekanbaru menuju Pematang Siantar guys. Ini banyak ya bus ya. Ada bus Bintang Utara itu ke Saudi. Nah, di sini jadi cucian di Bintang Utara guys. Nah, ini ya, ini Arifal ya. Oke, ini loketnya udah pada ini ya. Oke, ini driver 1 Bang Hendra. Kelvin Cleo nih guys ya, kru yang bertugas hari ini ya. Ini penumpang di loket Deldipo Pekanbaru ya. Parkir 2 unit bus Deldipo ya, E033 dan E001. Mau berangkat ya, saya mau berangkat nih. Kontak pesan di pun ya, yang mau pesan tiket ke sini guys, ini nomor HP-nya. Nah, catat ya guys ya, nomornya ada dua tuh ya, bisa langsung dipesan guys atau langsung datang ke lokasi di terminal Bandar Nusaki. Nah, ini 001 New Arrival. Ini bawa sekarang Bang Indra kok salah. Indra Laforo 7357WU. Siapa mbok? Bang Indra? Enggak, Arifal. Oh, itu Bang In. Itu dia. Ya, driver satu ya, Bang Indra ya. Bang Indra Laforo. Sekali nari itu. Bang Indra Laporo ya. Ini SE22 nih. Itu Lego Dawan lagi ngecek penumpang tuh guys. Silo lampunya ya.
Ini udah pakai tameng dia ya, yang untuk unitnya rival. Ini juga udah pakai tameng, jadi untuk saat ini udah aman lah untuk lemparan kaca untuk driver ya. Jadi yang bahayanya itu kaca samping itu guys. Ya semoga nggak kena ya para penumpang. Itu kacanya itu guys. Belum habis-habis ya para pelempar-pelempar kaca itu guys ya. Mau jam perangkatan lagi nih guys. Dari Pekanbaru ya, ini menuju Pematang Siantar ya. Ini yang kos 245, ini kos 30 SI21. Namanya ya kan ya. Oke, angkat ya. Oh, beginilah. Oke, ini Warifal, Bang Indra. Woi, bendengel aja ya, full seat ya, edisi ya. Pekanbaru Pematang Siantar, Lipo, E001, 735 GWU. Balik tunggu di Bang Indra Laforo. Jos. Oke guys, kita ke depan dulu guys ya. Untuk yang ada di depan ya. Dan ini masih terparkir yang SI21 ya, Lipo Skyliner ya. Ini Bang Indra. Kita pantau di apa aja, di depan aja ya. Ini driver 2 Bang Santuri. Oke. Okay. Ini 33 kan depan ya. Ini lagi nunggu ya. Oke, okay, kawan ya. Kita ke depan dulu ya, memantau bus Medan. Ini nanti pasti akan kembali lewat aja. Ya kawan ya, kita ke depan.